beauty class dari Wardah. Pengalaman saya, setelah mendapatkan materi beauty class dari Wardah, saya telah bisa mengenali produk yang baik untuk jenis kulit saya. Selain itu, saya juga diajarkan cara make up yang baik. Pada untuk catwalk dan wajah hari ini, yang terbaik dari Mr. and Mrs. Linda. Rasa yang biasa dan manis di diri yang baik. Bisa silakan maju. Yang terbaik dari kategori putra dan putri Pak Duryana, Ade Rizki, bisa mengenali produk yang baik untuk jenis kulit saya. Selain itu, saya juga diajarkan cara make up yang baik. Dan saya akan umumkan untuk catwalk dan wajah hari ini, yang terbaik dari Mr. and Mrs. Linda. Rasa saya biasa dan manis di diri yang baik. Bisa silakan maju. Yang terbaik dari kategori putra dan putri Pak Duryana, Ade Rizki, adapun susunan acara yang dapat kami laksanakan pada hari ini adalah yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Acara yang kedua, laporan Ketua Panitia Disnatalis 32 Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Acara yang ketiga, sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri. Acara yang keempat, sambutan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Kediri. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Yayasan Bakti Wiyata Kediri dan persembahan senior Dharma Wanita Universitas Erlangga dan Ikatan Istri Dokter Indonesia Surabaya. Mari kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak, Ibu dan seluruh undangan untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Yang terhormat Bapak Rektor Institut Ilmu Kesehatan beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Pimpinan Yayasan Bakti Biata Kediri. Yang terhormat Bapak Perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan yang terhormat Bapak Perwakilan dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Pariwisata dan Olahraga. Maka patutlah kita untuk mengingat dan mengapresiasi hal itu. Ini tidak hanya untuk hura-hura. Jadi yang ingin saya laporkan, dengan kerja keras dari panitia, baik panitia dosen dan panitia mahasiswa yang meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya, maka pada hari ini kami telah menyelenggarakan final berbagai lomba. Yang pertama, final Olimpiade tingkat SMP dan SMA se-Jawa Timur. Final lomba karya tulis ilmiah se-Jawa Timur untuk kategori mahasiswa dan siswa SMK. Final IIK Mencari Bakat untuk talenta-talenta berbakat se-Jawa Timur. Kemudian kita juga ada pemilihan Putra Putri Mr. Miss untuk menjadi duta kampus dan duta SMK Bakti Wiyata Kediri. Kami ucapkan selamat datang kepada tamu undangan dan kepada peserta lomba. Selamat menikmati. Selain itu, pada hari ini juga IIK Bakti Wiyata Kediri bersama SMK Kesehatan Bakti Wiyata Kediri membuka open house agar semua masyarakat boleh merasakan dan mengetahui bagaimana pendidikan di IIK yang mensejahterakan umat. Tanpa panjang lebar, saya ucapkan terima kasih dan selamat menikmati acara kita hari ini. Tiba saatnya kita akan menuju ke sambutan kedua. Sambutan dari Kepala Dinas Cabang Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kepada yang terhormat Bapak Ampo, kepada yang terhormat Bapak Ampo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor IIK, Bapak Profesor Haji Muhammad Sayyuddin Apoteker, yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan, saya selaku pengawas SMA yang ada di Kota Kediri dapat tugas untuk mewakilinya. Moga-moga tidak mengurangi makna dari pertemuan di IIK ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa pendidikan di Indonesia ini dikawal oleh pada Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Bahwa peningkatan pendidikan itu diarahkan pada peningkatan manusia Indonesia seutuhnya. Melalui apa? Melalui pola hati, pola pikir, pola hati, pola pikir, olahraga dan pola rasa. Ini disiapkan untuk menghasilkan manusia yang unggul. Unggul di era persaingan global. Harapan kami moga-moga IIK tidak mengecewakan. Saya yakin IIK ini layak untuk percaya di Kota Kediri dan sekitarnya. Ya, tidak usah ragu-ragu di SM undang ke sini, guru BK, ya, tidak usah ragu-ragu, ya. Mati. Pilihan di negeri atau di IIK Kota Kediri. Ya, jadi saya tidak mempromosikan. Ya, waktu saya kunjung anak saya di Bandung dan Jakarta, yang dikenal IIK, Prof. Jadi IIK kenal betul, ya. Apalagi rektornya juga Pak Profesor Sayyuddin. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini A maupun SMP, SD di pendidikan ini sedang digaungkan sistem penjaminan mutu. Jadi sistem penjaminan mutu. Nah, dari sinilah, ya, sistem dan mutu ini berawal dari titik awalnya adalah SNP, Standar Nasional Pendidikan. Sehingga SMA digarap dengan baik, SMP digarap dengan baik,
moga-moga lulusan itu yang masuk di SMK di IKA maupun di SMK Farmasi sini, ini SDM-nya siap untuk diajak laju dengan percepatan yang tinggi. Ya, saya selaku dari pendidikan, saya ingatkan pada teman-teman guru, mungkin Bapak dosen barangkali berkenan, ini barangkali berkenan, paling tidak adik-adik mahasiswa, bahwa perkembangan teknologi itu kalau kita hitung eksponensial. Jadi grafiknya begini. Kalau perkembangan peradaban karakter itu linear. Eksponensial itu fungsi kuadrat dari waktu. Ya. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu sekalian kita belum kenal internet. Sekarang kenal internet. Ya. Bahwa anak-anak sekarang sudah pandai memainkan HP, laptop dan internet. Inilah perkembangan teknologi. Ya. Harapan kami para mahasiswa ya bisa mengikuti ini, bisa menyesuaikan dalam kehidupan global di mana perkembangan teknologi itu seperti eksponensial. Eksponensial itu kalau benda jatuh itu kuadrat ya. Setengah gravitasi kali T kuadrat. Begitu T-nya 1 detik saja, jarak yang tembus sudah 5 meter. 2 detik berikutnya sudah tidak 2 meter, 20 meter. 3 detik berikutnya tidak 45 meter. Ya, pada Dies Natalis itu suatu momen untuk mempercepat atau menghasilkan lulusan unggul yang profesional, berjiwa wira swasta, bermanfaat dan mampu beradaptasi di era global. Begitu Prof. Yang kedua, harapan kami moga-moga IIK yayasan ya mampu menghasilkan karya penelitian. Ya, karena jangan kalah dengan ITS UNER, ya, saya yakin itu ya. Ada profesor di sini. Rektornya Profesor Haji Muhammad Zainuddin Apoteker. Ya, mesti banyak referensi. Berikutnya harapan kami, semoga doa ya, doa kami di IKA segenap yayasan guru dapat mengadakan peningkatan pelayanan ya, pelayanan dan mampu membangun jejaring dengan instansi terkait sehingga lulusan-lulusan itu mudah diterima dan langsung bisa beradaptasi karena di sini sudah digodok dengan baik. Yang keempat, moga-moga ini doa ya, moga-moga yayasan dapat mampu menghasilkan mampu mengaktualisasikan ya, Tridharma perguruan tinggi sesuai disiplin ilmu kesehatan ya, karena ini institut jadi fokus ya, ibarat beli soto tadi saya katakan cerita dengan Pak Profesor ya, beli soto yang mulai bakal soto, beli sate dibangun sate, tapi kalau jualan sate campur dengan es ya, campur jual kecap beras, biasanya satenya tidak enak, kira-kira begitu Prof. Ya, ini institut jadi khusus di bidang kesehatan, tidak garap yang lain-lain ya, tidak garap yang lain-lain, jurusan hukum tidak ada di sini, bukan-bukan begitu ya, khusus. Dan ini saya orang luar, saya baca di depannya ada rumah sakit yang besar di Kota Kediri. Ya, jadi pas. Dan moga-moga IIKA di Dies Natalis yang ke-32 ini mampu menancapkan akar budaya dan karakter bangsa. Ini penting ya. Juga ilmunya tinggi tapi karakter dan budaya bangsa tetap tertancap. Ya, tetap. Ini harapan kami. Dan yang tidak lupa juga moga-moga pencitraan kinaik siswanya makin banyak, makin berkualitas, IIKA makin tinggi, lulusannya makin baik, dimana-mana dibanjiri lapangan kerja ditempati oleh lulusan-lulusan dari yayasan dari IIKA ini. Terima kasih, moga-moga Allah meridhoinya. Mohon maaf jika ada yang kurang.
ya. Salam dari Kepala Dinas Cabang Kediri untuk Cabang Provinsi Jawa Timur yang ada di Kediri ini kepada seluruh civitas akademika, pada profesor, kepada yayasan, kepada para dosen, para mahasiswa, para siswa dan hadirin sekalian. Sekian sambutan saya, jika ada yang kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini SMK Kesehatan Bakti Nyata mendapat juara satu se-Provinsi Jawa Timur. Yang berlangsung lomba kompetensi siswa yang dilaksanakan di Kota Banyuwangi. SMK Kesehatan Bakti Nyata ini mendapatkan juara pertama. Inilah sesuatu yang akan membanggakan bagi kita semua sebagai warga SMK Kesehatan Bakti Nyata Kediri. Selamat dan senanti SMK Kesehatan Bakti Nyata Kediri akan mewakili Jawa Timur dalam tingkat nasional. Ya, tentunya kita tidak lepas dari dukungan doa Bapak Ibu dan kerjasama dari rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu guru dosen dan anak-anak. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ibu. Kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga Kota Kediri pada yang diwakili dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kami hanya menyampaikan beberapa hal mungkin di dalam program kegiatan. Dalam rangka kegiatan ini di Diaspora mencakup khususnya dari pemuda dan olahraga, mulai pariwisata dan pendidikan budaya, mulai seni dan lain-lain. Harapan saya khususnya untuk IIK ini bisa bekerja sama dengan Diaspora Kota Kediri. Jadi harapan saya semoga IIK jaya, jaya, jaya selalu. Jadi tidak usah khawatir, kami percaya mahasiswa dan SMK-nya itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Saya mendengar dari yang ke-32 tahun ini sudah 14.000 lebih yang sudah wisuda dan sudah mendapatkan pekerjaan dengan layak. IIK, yes! IIK, yes! Terima kasih. Sekali lagi, saya mohon maaf kami atas nama Diaspora mungkin ada kurang lebihnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Rektor Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wirata Kediri kepada Profesor Dr. Muhammad Sarifuddin Apotek dengan hormat. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, yang saya hormati Ketua Yayasan, ulang tahun Akhiriata yang ke-32. Dalam acara ini kami mengaturkan terima kasih atas partisipasi, bantuan serta pemikiran yang sudah diberikan dalam rangka membangun IIK melalui acara Diasenatalis yang ke-32. Tadi sudah disampaikan beberapa harapan dari berbagai pihak untuk agar supaya IIK di pendidikan hari akan menjadi pendidikan yang unggul, ya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Khusus kepada para panitia, saya sampaikan terima kasih atas segala upayanya untuk
untuk menyaksikan acara pada hari ini. Dan sekali lagi, marilah kita bersama-sama mensyukuri apa yang sudah kita capai sampai pada hari ini. Demikian sambutan saya akhiri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya itu sambutan dari Yayasan Pendidikan Bakti Wetan Kediri. Kepada yang terhormat Ibu Florence Natania, disilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua. Yang terhormat dari Dinas Kebudayaan Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga, dari cabang Dinas Pendidikan Provinsi, dan juga untuk Rektor IIK, Profesor Muhammad Zainuddin, beserta jajaran rektorat, dekanat, dan juga seluruh keluarga besar IIK. Selamat pagi adik-adik. Adik. Ulang tahun IIK Bakti Wiyata keberapa ini? 32 ya. Saya dari yayasan sungguh ini merasa adalah satu kebahagiaan dan satu kebanggaan untuk dapat memfasilitasi pendidikan di Kota Kediri ini untuk seluruh masyarakat yang ada di sini. Dari yayasan, misi kami adalah untuk meluluskan siswa dan mahasiswa yang beretika, profesional, berintegritas, dan juga berkepribadian baik. Harapan kami bagi adik-adik semua sangat besar. Kami ingin adik-adik semua menggapai cita-cita yang bagus, yang baik, yang positif. Terus berkontribusilah positif kepada masyarakat. Jadilah manusia yang berguna, menjadi terang bagi sesama. Juga doa saya untuk semua seluruh keluarga besar IIK Bakti Wiyata adalah untuk terus dapat berpegang teguh dengan kepribadian Anda, agar Anda dapat menjadi satu pribadi yang membuat dunia ini tempat yang lebih baik. Sekian dari saya, dan juga semoga hari ini dapat terus kita rayakan tiap tahunnya untuk dapat terus membuka kesempatan bagi murid-murid kami dan juga dari masyarakat untuk menunjukkan potensi dan bakat mereka baik di bidang akademik dan juga non-akademik. Sekian dan terima kasih. Selamat Krisnatalis.
Selamat ulang tahun yang ke-32 Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri, Kediri. Selamat ulang tahun yang ke-32 Selamat ulang tahun buat Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri yang ke-32. Semoga jaya selalu. Superficial. Some people hold it all, I don't want.
father was really sad, and he held a competition. If a man can stretch the bow and lift the gun, he will be her husband. The day is beginning. All the competition take one by one of stretch the bow.
menyaksikan penampilan mereka yang luar biasa sekali ya. Iya, tari-tari dan seni kreasi baru dari Bapak Aji Prasojo ya, luar biasa sekali. Ya, kita akan saksikan bersama penampilan dari para putra-putri dan Mr. and Miss Kampus. Beri tepuk tangan buat peserta. Thank you.
mereka dalam tahap selanjutnya, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus kita berikan kepada mereka. Mereka menyampaikan pendapat mereka terkait dengan budaya dan visi-visi berupanya. Iya, oke. Kita panggil mereka kembali menuju ke atas panggung. Kami persilakan Putra dan Putri dengan nomor undian pertama 01. Kita putar dulu. Siapa yang ambil? Kita acak dulu ya Pak ya. Iya. Sebab putar, putar, putar. Iya. Gugup? Enggak ya. Aku harus percaya diri. Iya.
putra Bang Tiga Tiga. Dan percaya diri. Cuma. Baik, silakan mengambil satu surat yang di kita merah, bisa aja. Ini bunda, pertanyaanku berapa kak? Pertanyaan nomor 4, silakan. Iya, pertanyaan untuk putra Bang Gideon ini. Pertanyaannya adalah apa motivasimu? Apa motivasimu mengikuti acara pemilihan putra dan putri Bakti Wiyata? Terima kasih atas pertanyaannya. Motivasi saya yang pertama, mendapatkan pengalaman. Yang kedua, mendapatkan pelajaran dari sini. Yang ketiga, saya akan bertekad, niat, dan berangkat agar untuk menang di pertandingan. Ya, tentang isu global warming. Terima kasih atas pertanyaannya. Global warming adalah pemanasan global. Jadi global warming disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Yang pertama penebangan hutan, efek rumah kaca, dan lain-lain yang dapat menyebabkan es di utara selatan akan mencair dan lama kelamaan bumi akan tenggelam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Seberapa pentingkah seorang putra atau putri Bakti Wiyata? Jelaskan secara singkat. Seberapa penting? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya penting karena putra dan putri sekolah dapat mempromosikan sekolah dan membanggakan sekolah dan dapat menjadi panutan warga sekolah. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Pertanyaan yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang penyakit AIDS atau HIV dan bagaimana cara mencegahnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, HIV dan AIDS adalah penyakit menular dan itu sangat berbahaya. Cara mencegahnya, kita tidak boleh berhubungan seksual dengan penyakit HIV dan AIDS. Dan tidak boleh transfusi darah penyakit HIV dan AIDS. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan kepada ahli. Kami persilakan untuk Putri Bakti kembali ke tempat. Kita akan ajukan pertanyaan kepada Putri Bakti yang kedua. Nomor undian 02, silakan menuju ke depan. Kepada Alfa Lari, silakan. Pertanyaannya adalah apa yang kamu ketahui tentang tugas dari seorang putra putri Bakti Wiyata? Baik, terima kasih atas putra Bakti Wiyata dari Bakti Wiyata dan motivasi yang sekarang saya berjalan. Iya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang perilaku hidup bersih dan sehat? Baik, terima kasih. Hidup bersih dan sehat, perilaku yang baik dan dalam kebersihan. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan kepada Agit Yovanda Alfari. Iya, kami persilakan kepada Alfari untuk kembali ke tempat. Kita akan panggil Putri Bakti Wiyata nomor undian 02, silakan menuju ke dalam. Dan ajang pemilihan yang sejenis, namun dengan level yang lebih tinggi, apa yang Anda lakukan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah meningkatkan kepercayaan diri serta talenta yang saya punya. Saya akan membanggakan sekolah
saya akan melakukan hal yang lebih baik dengan persiapan yang lebih baik. Terima kasih. Ya, pertanyaan kedua. Menurut Anda, apa isu atau topik kesehatan yang sedang booming saat ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Isu kesehatan yang booming saat ini adalah peredaran gelap obat dan penyalahgunaan obat PCC, paracetamol, kafein, dan karisoprodol. Menurut saya, kita memerlukan edukasi yang lebih tentang apa itu kesehatan dan bagaimana mendapatkan obat yang baik. Dan kita tidak dapat secara sembarangan untuk menggunakan obat. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali. Nomor undian 03, kampus tidak ajak pemilihan yang sejenis. Namun dengan level yang lebih tinggi, apa yang Anda lakukan? Saya siap dan saya bersedia, karena saya akan membuktikan tidak hanya ke SMK-SMK atau SMA dengan komunitas, tapi ke masyarakat luas bahwa SMK Kesehatan Bakti Wiyata adalah SMK yang patut dan sebagai contoh dan dipercontohkan. Pertanyaan kedua, menurut Anda, apa atau isu topik kesehatan yang sedang booming saat ini? Ya, terima kasih. Menurut saya, isu dari kesehatan yang sedang booming saat ini banyak beredarnya narkoba. Karena narkoba dapat merusak generasi bangsa. Sekarang generasi masa muda, sekarang telah dirusak oleh narkoba. Mau jadi apa bangsa kita di masa mendatang? Kita akan panggil Putri Bakti Wiyata. Bagaimana pendapat Anda tentang remaja yang hamil di luar nikah? Baik, terima kasih. Pelajar yang hamil di luar nikah itu sangat tidak baik dicontoh dan kita harus menghindarinya, karena hal itu dapat merusak generasi muda yang menjadi penerus bangsa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami persilakan buat Putri Bakti Wiyata untuk kembali ke depan. Kita panggil Putra Bakti Wiyata dengan nomor undian 06. Hadi Pandi. Apa yang bisa Anda berikan jika Anda menjadi putra-putri Bakti Wiyata? Baik, terima kasih. Saya akan berkontribusi di dalam sifat saya lebih dahulu, yaitu memperbaiki sifat saya dan melangkah lebih maju. Dua adalah merangkul semua teman-teman yang ada di Tanah Surga. Terima kasih. Iya. Pertanyaan berikutnya, internet membawa banyak sekali dampak negatif. Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut dan jelaskan jawaban Anda? Baik, terima kasih. Internet beranggapan buruk itu karena penyalahgunaan dari seseorang itu sendiri. Jadi kita harus menelaah diri kita sendiri agar internet itu menjadi hal yang positif bukan negatif yang ucapkan kepada Putra Bakti Wiyata. Nomor undian 6. Kita akan panggil Putri Bakti Wiyata. Nomor undian 06. Pertanyaannya, apa yang membuat Anda percaya diri bisa menjadi juara hari ini? Baik, saya akan menjawabnya. Saya percaya diri menjadi juara karena saya telah merasa berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan doa yang sungguh-sungguh, dan berikan kemampuan yang terbaik yang saya punya agar saya bisa membanggakan sekolah tercinta saya, Bakti Wiyata ini. Terima kasih. Ya, pertanyaan nomor 2. Apa pendapat Anda tentang pemakaian narkoba oleh remaja di Indonesia? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Maraknya narkotika di kalangan pelajar sekarang memiliki
yang diakibatkan oleh narkotika. Terima kasih. Ya, beri aplaus untuk Putri Bakti Wiyata nomor undian 6. Kita akan panggil Putra Bakti Wiyata nomor undian 07. Dion Dwi Prasetyo. Bisa Anda berikan jika Anda menjadi putra-putri Bakti Wiyata. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kontribusi yang saya berikan adalah memberikan manfaat-manfaat penting bagi masyarakat dan siswa-siswi dan jadi panutan atau contoh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan kedua, internet membawa banyak sekali dampak negatif. Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Dan jelaskan jawaban Anda. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sangat setuju jika internet berdampak negatif jika anak remaja dan menyalahgunakan. Remaja bisa melakukan tindakan kriminal, contohnya penculikan atau penipuan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Pertama, jika Anda ditunjuk kampus ke ajang pemilihan yang sejenis, namun dengan level yang lebih tinggi, apa yang Anda lakukan? Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Saya akan meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan talenta saya agar di luar di dunia luar kita bisa memperkenalkan sekolah kita dengan lebih baik. Terima kasih. Pertanyaan kedua, menurut Anda apa isu topik kesehatan yang sedang booming saat ini? Baik, terima kasih. Isu topik kesehatan yang sedang trending di hari ini adalah yaitu termasuk HIV/AIDS. HIV/AIDS adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel darah putih. Terima kasih. Terima kasih pada Putri nomor 101. Silakan kembali. Iya, Bu Mary, untuk putra-putri sudah kita selesaikan. Apa yang Anda lakukan? Terima kasih atas pertanyaannya. Yang saya lakukan adalah mempersiapkan semaksimal mungkin lebih dari ini. Karena di luar sana saya yakin ada yang lebih hebat dari saya. Karena menurut saya di atas langit masih ada langit. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Anda tentang isu kesehatan kematian ibu dan anak yang cukup tinggi di Indonesia dan bagaimana mencegahnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya itu karena mereka menikah pada usia yang belum produktif. Seharusnya kita menikah pada usia yang sudah produktif sehingga kematian ibu dan anak dapat dikurangi. Terima kasih. Terima kasih buat Mr. Kampus nomor undian 01. Selanjutnya kita akan panggil Miss Kampus nomor undian 01. Bintang Putria Sari. Apa yang kamu ketahui tentang tugas dari seorang Miss IIK Bakti Wiyata? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya. Menurut saya, tugas dari Mister dan Miss IIK adalah mempromosikan IIK ke masyarakat dan mengemban tugas. Terima kasih. Iya, pertanyaan kedua. Seberapa penting sebuah kesehatan mental dan pengaruhnya pada sistem imunitas tubuh? Jelaskan jawaban Anda. Baik, terima kasih. Menurut saya, jika mental kita tidak sehat, maka akan mempengaruhi kerja otak dan akan menyebabkan imunitas kita menurun. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami silakan untuk Miss Kampus untuk kembali ke tempat. Kita akan panggil pertanyaannya. Bagaimana cara Anda mempromosikan
meneruskan sekolah. Sika terpilih sebagai Mr. Iika Baptiviata. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saat ini saya tergabung dalam sebuah organisasi yang disebut luar selalu, di mana di dalamnya tergabung dari mahasiswa lain. Tujuan dari Warsmawi ini adalah untuk mempromosikan setiap kampusnya, termasuk IIKA Bakti Wiyata. Terima kasih. Iya. Pertanyaan kedua, mana yang perlu diberantas terlebih dahulu dari bumi Indonesia? Penyakit menular atau penyakit tidak menular? Jelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, yang perlu diberantas terlebih dahulu adalah penyakit yang menular. Jika bibit penyakit yang menular telah habis, maka tidak akan mempengaruhi yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami silakan kepada Mr. Kampus untuk kembali ke tempat. Bagaimana cara Anda mempromosikan sekolah jika terpilih sebagai Miss IIKA Bakti Wiyata? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Cara saya mempromosikan IIKA Bakti Wiyata yaitu dengan cara mempromosikan kepada sekolah-sekolah dan menjelaskan bahwa mahasiswa-mahasiswa IIKA banyak memiliki prestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Begitu juga dengan lulusan dari IIKA Bakti Wiyata pasti mendapatkan pekerjaan yang hebat. Terima kasih. Pertanyaan kedua, mana yang perlu diberantas terlebih dahulu dari bumi Indonesia? Penyakit menular atau penyakit tidak menular? Jelaskan pendapat Anda. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, semua penyakit itu perlu diberantas. Tapi yang lebih utama diberantas yaitu penyakit yang menular. Karena penyakit menular dapat menularkan kepada orang kapan saja, di mana saja. Bila sudah diberantas, maka tidak akan menyebar ke seluruh bangsa kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa motivasimu mengikuti acara pemilihan Mr. Miss IIKA Bakti Wiyata? Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Motivasi saya sendiri mengikuti Mr. dan Miss IIKA yang pertama yaitu untuk membawa kepada dari Prodi, yaitu dari materi kesehatan. Selanjutnya, saya juga ingin membawa Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata menjadi institut yang mampu disegani integrasi dalam Kediri Bakat Nasional. Terima kasih. Pertanyaan kedua, setujukah Anda akan diterapkannya hukuman mati untuk para pengedar narkoba sang generasi penerus bangsa? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya sendiri, menurut saya sangat setuju dengan para pengedar narkoba. Karena notabene para pengedar narkoba itu mereka bukanlah pencandu narkoba, namun mereka mencari keuntungan yang besar melalui narkoba tersebut. Jadi kita harus membunuh dari akarnya sehingga kita bisa menyelamatkan generasi selanjutnya. Terima kasih. Apa yang kamu ketahui tentang tugas dari seorang Mr. and Miss IIKA Bakti Wiyata? Pengaruhnya pada sistem imunitas tubuh. Jelaskan jawaban Anda. Baik, terima kasih semuanya. Menurut saya, mental fisik itu sangat penting. Karena jika fisik kita down, nanti kita akan berpikir yang tidak positif. Terima kasih. Ya, terima kasih. Apa yang bisa Anda berikan jika Anda menjadi Mr. and Miss IIKA? Baik, terima kasih. Kontribusi saya untuk menjadi Mr. and Miss IIKA adalah meningkatkan aspirasi mahasiswa dan ide-ide yang belum terpenuhi. Dan semua
kedua, apa pendapat Anda tentang unhealthy lifestyle? Baik, terima kasih. Unhealthy lifestyle adalah kehidupan yang kurang sehat. Jadi kita sebagai warga kesehatan, baik di lingkungan kesehatan maupun di lingkungan luar, kita harus menjaga kesehatan dan mensosialisasikan ilmu kita kepada masyarakat luas agar mereka dapat memberikan kesehatan yang terbaik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih membuat Anda percaya diri bisa menjadi juara hari ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang membuat saya percaya diri menjadi juara hari ini? Di luar sana pasti banyak sekali orang yang kurang kesadaran akan kesehatan diri dan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana cara Anda menyadarkan mereka? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara menyadarkan mereka tentang kesehatannya? Dengan cara memberikan pendidikan kesehatan dan memberi contoh yang baik supaya mereka dapat menerapkan kesehatan yang lebih baik. Ya, terima kasih. Kami silakan Miss Ika untuk ke depan. Kita akan panggil Mr. Ika dengan nomor undian 05. Pertanyaannya, kontribusi apa yang bisa Anda berikan jika Anda terpilih menjadi Mr. Miss Ika? Terima kasih atas pertanyaan saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, kontribusi nyata yang akan saya lakukan adalah memberikan contoh yang baik melalui perilaku saya agar masyarakat maupun teman-teman dapat mengerti bagaimana kita menjadi seorang yang lebih baik dan bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih. Ya. Pertanyaan kedua, apa pendapat Anda tentang unhealthy lifestyle? Terima kasih atas pertanyaannya. Unhealthy lifestyle adalah pola hidup yang tidak baik. Maka dari itu, sebagai tenaga medis maupun tenaga kesehatan, kita harus memberikan contoh yang baik, baik dalam perilaku pribadi kita dan memberikan kesadaran bagi teman-teman kita agar mereka boleh berperilaku dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Kita akan panggil Miss nomor undian 05. Jadi juara hari ini. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang membuat saya percaya diri akan menang hari ini adalah yang pertama, dukungan dari orang tua, dari prodi, dari teman-teman yang selalu memotivasi saya untuk belajar lebih baik lagi. Urusan menang kalah semuanya itu aja. Tetapi kesuksesan adalah ketika kita berusaha menjadi lebih baik. Terima kasih. Pertanyaan kedua, di luar sana masih banyak sekali orang yang kurang kesadaran akan kesehatan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana cara Anda menyadarkan mereka? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama-tama, saya akan memperbaiki kualitas kesehatan diri saya, lalu memberikan penyuluhan kepada mereka bahwa pentingnya menjaga ya, terima kasih. Kami persilakan.
mengizinkan Miss Runtun kembali ke atas panggung, kita akan panggil Mr. Ika dengan nomor undian 06. Niko. Apa motivasimu mengikuti acara pemilihan Miss and Mr. Ika? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Motivasi saya mengikuti Miss dan Ika ini adalah karena saya mendapatkan pengalaman dan saya bisa tampil untuk lebih baik lagi di acara yang lainnya. Terima kasih. Iya. Pertanyaan kedua, setujukah Anda akan diterapkannya hukuman mati untuk para pengedar narkoba, sang perusak generasi bangsa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sangat setuju. Karena narkoba bisa merusak generasi muda di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih buat Mr. Ika Bakhtiar Tanggiri. Kita panggil Miss Ika Bakhtiar Tanggiri dengan nomor undian 06. Mr. Ika Bakhtiar Tanggiri, jelaskan jawaban Anda. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya Mr. Ika Bakhtiar Tanggiri berperan penting dalam mempromosikan kampus dan mampu mensosialisasikan kepada masyarakat, terutama kepada mahasiswa menengah ke atas. Terima kasih. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Anda jika di kampus IIKA diterapkan peraturan kawasan tanpa rokok? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya sangat setuju sekali dengan hal tersebut karena merokok dapat merusak jiwa-jiwa bangsa Indonesia dan rokok mulai merusak generasi muda dari anak kecil sampai dewasa. Sehingga mulai berhentilah merokok mulai dari hari ini, besok, dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih kami persilakan Miss Bakhtiar Tanggiri untuk memandangkan. Kita panggil Mr. Ika Bakhtiar Tanggiri, nomor undian 07. Sejenis dengan level yang lebih tinggi, apa yang Anda lakukan? Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebagai anggota Mister dari IIKA, saya jika ditunjuk oleh kampus untuk mewakili kampus menjadi duta-duta yang lebih tinggi, saya akan menjawab dengan melakukan yang terbaik. Karena jika kampus memilih saya, berarti saya mampu melakukannya. Terima kasih. Berikutnya, bagaimana pendapat Anda tentang isu kesehatan kematian ibu dan anak yang cukup tinggi di Indonesia dan bagaimana mencegahnya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya berpikir bahwa tingkat kematian ibu dan anak yang tinggi di Indonesia saat ini berdasarkan bahwa pengetahuan tentang apa itu kehamilan dan proses kelahiran dan termasuk perkawinan itu sangat kurang, dan saya berharap agar para kaula muda mampu mengerti apa itu pentingnya keselamatan bagi bayi dan ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Min, silakan Miss dari kampus kembali. Selanjutnya kita panggil Miss Kampus nomor undian 07. Yeah.
seorang Mr. Miss Baktiwiana, jelaskan jawaban Anda. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Miss Mr. Baktiwiana sangat penting untuk kampus ini sendiri. Pertama, sebagai panutan untuk semua mahasiswa yang ada di sini. Yang kedua, sebagai alat untuk promosi kampus sendiri. Terima kasih. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Anda jika di kampus IIK diterapkan peraturan kawasan tanpa rokok? Terima kasih. Jika di IIK diterapkan kawasan anti rokok, saya sangat setuju. Kenapa demikian? Jika kita bisa melakukannya di lingkup yang sangat kecil, maka kedepannya kita akan bisa melakukannya di lingkup yang sangat besar. Sehingga Indonesia ini akan menurunkan persentase perokok. Terima kasih. Kita akan saksikan bersama para tamu duta undangan dari Kota Kediri. Thank you.
warga sekitar Ika atau mungkin kepada masyarakat Wonogiri. Kamu silakan. Tugas satu tahun ini adalah mempromosikan kampus dan juga melakukan penyuluhan dan juga bakti sosial kepada masyarakat sekitar supaya menanamkan hidup sehat di lingkungannya dan juga mempromosikan IKIKA Bakti Wiata ke SMA, SMA, sebagai malam hari dan sebagainya dan mewakili kampus IKIKA untuk event-event di kota maupun di luar kota. Terima kasih. Apa yang kurang ada? Kami persilakan untuk kembali ke panggung.
juara ketiga. Oke, untuk pemenang SMA, juara kedua diraih oleh SMA Negeri 1 Kediri atas nama Indira Prakoso. Indira Prakoso. Dipersilakan perwakilan. Juara ketiga diraih oleh SMK Kesehatan Bakti Wiyata Kediri atas nama Nur Hafida Rizkiani. Dan juara keempat diraih oleh SMK. Juara Harapan Satu. Harapan Satu diraih oleh SMA Negeri 2 Kediri atas nama Siti Patricia Yosika. Berikutnya Harapan Dua diraih oleh Man 2 Tulungagung atas nama Alvan Koyul Umar. Dan juga Putra Putri Bakti Wiyata tahun 2018. Oke, kepada Putra Putri Bakti Wiyata, Mister dan Miss Lika, kami persilakan untuk. Iya. Thank you.
silakan.